Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, hai bunda-bunda semua, hai chef. Hari ini saya mau masak boba ubi ungu milk tea. Saya akan perkenalkan satu-satu bahan yang akan saya masak, yaitu ubi ungu yang sudah saya kupas bersih. Akan kita potong-potong petak-petak ya, kita akan kita rebus. Seberat 200 gram. Ada tepung tapioka seberat 150 gram. Ada susu full cream 150 gram. Ada gula pasir atau gula halus bisa. Nanti kita haluskan, ini seberat 50 gram, ada gula aren atau gula merah, seberat 100 gram, ada garam sedikit, ada teh celup 3 kantong, ini juga ada air ya, air bersih, air minum, sebanyak 500 gram. Oke ya bunda, saya akan mulai masak nanti ubi ungunya. Saya akan rebus. Oke ya. Ini udah selesai tahap kita. Ubi ungunya kita haluskan ya bunda. Ini tangan saya udah bersih, udah cuci bersih. Sekarang kita pengadonan ubi ungu. Oke ya bunda, ini sudah selesai tahap saya adonkan tadi, bahan-bahan yang tepung tapioka sama ubi ungu tadi. Nanti kita bagi-bagi, kita potong-potong ya bunda ya, kecil-kecil kita bulat-bulatin. Oke, saatnya kita bulat-bulatin ya. Kayak gini ya bunda ya. Seterusnya sambil kita bulat-bulatin, ambil dandang kita isi air ya, rebus menjelang mendidih. Ini selesai nanti kita rebus. Yang utama tangan kita ya bersih ya bunda ya. Sekarang kita rebus ya. Udah apa ya bunda ya? Oke. Udah ngapung, nanti kita tiriskan ya. Nih, kalau begini udah masak ya, udah ngapung bola-bola. Ini bunda kita gula merahnya tadi kita masak ya. Nanti setelah masak udah mulai agak nyusut sedikit air gulanya, baru kita masuk boba ubi ungunya. Kita aduk ya sampai masak, sampai udah halus semua. Thank you.
ketika masak gula merahnya dengan api kecil aja ya bunda ya sahabat, biar tidak gosong gitu. Cantik gulanya ya, manis sekali nih bunda. Wih, ini kalau apa enak nih dimakan kayak permen, saya suka gini. Ini udah mulai nyusut ya, tapi ini satu nih ha, bandel nih ya, satu nih, tak mau dia halus, emang ini satu nih bandel. Oke, masuk lagi sedikit. Weh, sedapnya. Wah, sedapnya bunda. Kita aduk terus. Aduh, panas. Kita aduk, aduk ya. Masih dengan api kecil ini. Biar gula merahnya larut di dalam bola-bola ubi ungunya. Giliran gantian. Duh, panas sebabnya. Ntar lagi ya, oke. Ntar lagi udah kita dinginkan. Ini ya sahabat, bunda-bunda. Tadi teh yang saya rebus tadi campur susu. Kalau mau manis lagi, tadi saya tambahkan lagi tadi gula. Saya tambahkan gula sekitar 100 gram lah kan, biar manis. Kalau terasa kurang manisnya, menurut selera aja lah bunda ya. Ini masih hangat. Kita topping ke gelas ya bunda ya. Bagi 4 gelas karena saya punya anak kan 2-3 lah sama si kecil kan, karena si kecil kan belum bisa makan, jadi bagi abangnya cuma 2 sama suami sama saya, udah ada 4 ini, jadi tinggal makan aja. Oke.
ditambah lagi biar enak yang makan. Tapi jatuh ya, jatuh bombanya, jatuh. Oke, gini ya hasilnya, kita coba ya. Manis, ada kenyal-kenyal gitu Bunda, kenyal-kenyal, pokoknya enak lah rasanya, manis, bumbunya manis, enak, manis. Yuk coba yuk. Sebelumnya jangan lupa ya sahabat, teman-teman, bunda-bunda yang senior, jangan lupa ya subscribe channel saya ya, dan pencet loncengnya Marlina Aidil. Oke ya.